Dan selamat kembali ke satu lagi episod Jom Main The Mind dengan Faizik After Birth. Alright, so aku rasa kita tak perlu risau pasal streak ke pasal apa. Kita main random je, macam kita just main for fun. Apa yang kita dapat, kita main. Okay, start dengan Kane. So Kane dia punya luck, luck dia tinggi dan kita boleh buka, kita boleh buka chest secara free tanpa kunci, macam golden chest. So kita start dengan Master of Unlocking the trinket. So basically sebagai Kane, sebagai Kane, aku rasa starting resource kita tak ada masalah. Pasal aku jarang main Kane sangat. Boleh kot. Alright, so starting lacun. Okay, basement biasa. Baik. Alright. Kita tu lah, tak ada bomb. Kita nak try. Tak rush. Kita main secara normal. Kita main take our time, sweet time semua. Yes, kita dapatkan balik rhythm kita. Once kita dah rasa nak selesa ke apa, baru kita macam buat balik speed run. So, basically speed run akan hiatus sekejap. Ya, sebab kita luck kita tinggi, sebab tu kita dapat banyak duit. Speed run kita tangguh buat sementara waktu. Bila once aku rasa dah momentum ada, baru kita akan buat balik speed run. Ya, ni dia akan tembak sengit ya. Jalan jap. Nak cari bom. Sebanyak macam banyak benda. So kalau ada bom, kita akan letupkan kat sini. Supaya kita pecahkan titik rock dan dapatkan duit sekali. Tak ada. Alright. HP kita lawa, macam-macam devil kita boleh ambil. Sebagai Kane, kita nak pecahkan semua api supaya chances untuk dapat duit lebih. Malang yang tiada bom. Alright, turun. Tak apa, kunci kita dapat banyak. So far so good. Kalau kita dapat buat, kita dapat buat boss rush, kita akan buat boss rush. Dan kita perlukan some sort of space bar item untuk bantu kita. So devil deal kita tak ada masalah. Dan kita banyak HP, so kita boleh ambil macam-macam level dia. Tak ada drop, right? Kunci pun banyak. Kita tak ada bomb ni sekarang. Aku rasa macam nak masuk dalam curse room ni, tapi lepas lawan boss. Cuma salah seorang jadi bom. Alright, boom. Apa kita nak letupkan? Kalau boleh terbang ni cun gila, macam-macam kita boleh ambil.
sebanyak item terseruk di sebalik batu. Sebaik. Okay. Kasi kita lawan boss dulu sebelum kita pergi item room. Okay, Monstro mudah. Alright. So, apa-apa Devil Deal yang bagi kita terbang sangat berbaloi. Sebab kita ada banyak item yang kita banyak consumable yang kita boleh ambil. Kalau kita boleh terbang kat floor ni. Oh, cun. Memang apa yang kita minta. So, dua-dua berbaloi. Alright, let's go. Patah balik. Kita cari item room kita. Dan kita dah boleh terbang. Alright, so aku rasa tak ada masalah untuk menang. Kita belum masuk dalam quest room. So, aku rasa kita boleh menang. Asalkan kita tak rakus ambil Devil Deal. Dan tak cuai. No. No. Ah. Ada banyak barang lah belakang ni. Okay. Yang pedik dah hit. Strength at least kita boleh guna untuk ambil level dia. Alright, so semua dah pergi. Kita belah. Alright, short speed cun, damage cun, luck gempa, everything okay. Jom turun. Nanti dulu. Tak boleh ke? Aku tak main Vanilla Isaac. Tapi kalau macam dalam Vanilla Isaac, Kane dia tak akan dapat negatifnya pill tau. Pill dia semua positif. Algis mungkin aku nak bawa. Tapi kita mungkin akan guna strength dulu dekat floor ni. Kita bawa Algis pada next floor dan floor-floor stress ni. Alright, cun. Wow, okay. Ini yang kita mahu. Sebab tu macam kadang-kadang macam aku kata selalu macam sekarang kemenangan atau kekalahan ditentukan sama ada kau boleh terbang ke tak. Ada satu je. Bukan ada patut ada dua. Mahu tapi nanti dulu. Okay.
boss fight aku rasa memang betul bawah ni. Oop. Okay, jangan cuai, jangan cuai. Oh, ni seronok gila kalau kita pakai piercing shot. Right. Pestilence. Bahaya sebab bilik kecil. Tak berapa bahaya sebab kita boleh terbang. Ah, dapat double deal. Okay, bukan Krampus. Ya, aku akan ambil tapi kita guna strength card dulu. Strength. Okay. Jalan jap. So, kita ada golden key. Kita nak cari apa lagi bilik ada yang ada. Ya, ini efek. Efek empty vessel. Empty vessel basically kalau kau tak ada, kalau kau tak ada red heart, kau akan, kau akan boleh terbang satu. Lepas tu kau akan sekali-sekala kau dah dikebal. Agak slow untuk buat boss rush tapi kita boleh, kita dah boleh rush sebenarnya pasal kita punya speed laju, kita punya damage semua cun. So kita tak, aku tak rasa kita akan ambil masa yang panjang lepas ni untuk completekan kita punya floor. Dapat 3 free spirit heart. Alamak. Okay, kena. Ingatkan tak kena. Okay, mati. Biar lu. Aku kena practice pakai melee, main melee lah. Saya selalu terkena kalau aku nak try attack melee. Alright, cun kebal. Kebal, langgar semua, langgar semua. Damage tak berapa cukup lah. So, kalau damage cukup, kita akan sempat bunuh dia sebelum dia sempat charge. Yang tak cukup dah ni ialah duit. Evident? Tak ada. Kesan kita turun je. Kesan kita dah cukup kuat. Kita boleh kejar, kita boleh kejar boss rush je. So ni kira menjadi macam unintentionalnya speedrun. Alright.
It was tak ada tangga, right? You know what, kita tak apa. Kan macam aku ingat macam nak skip floor ni. Oh, dry baby. Asyik kena pukul dengan champion je dia tadi. Okay. Dan death one bagi apa ya? Aku tak ingat. Spirit heart. Aku lama tak ambil apa ni, Penrose box. Aku lupa efek dia tak. Pasal dia macam efek dia macam kat tingkat, bergantung pada tingkat mana kau guna bagi efek lain-lain. Walls of steel. Tapi kita bawa dulu. Cari kad untuk teleport. Saya lakukan sih kita sempat masuk dalam boss rush. Right, pretty fly bagus. Alright, pil sih kita semua cun. Apa? Two of spade, okay. Come. Aku rasa kita stay dengan ni, ya, pasal kita punya pil bagus. Kita stay bawa bottle of apa? Bottle of pills. Ah shit, because of the loss. Masalahnya ke sebab the loss. Kalau tak, kita dah nampak hala tuju kita. Alright, at least tahu sini dah jalan mati. So kita try tak lain. Ah, ke bawah lah. Kita ada banyak kunci, so okay, cun, jalan mati. So, tak perlu risau lagi. Aku rasa kalau kita masuk dalam boss rush dan ada item yang kita nak, kita buat je. Walaupun kita tak boleh teleport keluar. Thank you.
Alright, cun. Alright, kita dah nampak. Nampak istana. Alright, come on, come on. Mengejar masa, mengejar masa. Joker, alright, Joker. Okay, good. Okay, okay, mari, mari, mari. Terus, terus. Lombos, lombos. Ah, tak, tak mati. Okay. Come, 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 come. Apa kita nak ambil? Semua tak menarik. I guess. Eh, ambil jalan lalang. Cun. Okay, fly bagus. Alright. Kau sudah lost lagi. Tak suka tu. Off, off, up. So kita boleh bayar health, apa kita punya health tu untuk bayar devil deal kalau kita dapat. Ni apa? Degas bukan. Mencari kalau dapat degas cun sikit. Dia cancel kita punya, kita punya quest. Dah jumpa bos. Ansus, ya, bawa Ansus turun bawah. Dera Toma. Alah, tapi kita tak ada red heart, so tak boleh, tak boleh ambil guna. Tapi dua-dua ni aku nak ambil. Okay, tak apa, risiko, risiko. Alright, buka Ansus. Ansus. Okay. Di dalam tak nak. Bahayanya yang kecil ni. Okay, boleh guna untuk next floor. Ayo.
dua ni aku tak nak. No, no, aku tak nak lawan Hush. So, kita naik atas. Okay. Buka Ansu sekejap. Jauh. Oh, no. Jangan ambil curse eye. Fly kita dah complete rasanya. So Alkis nak guna masa bila? Aku rasa guna masa lawan Isaac. Dan kita harap kita dapat Yera untuk kita doublekan chest dekat bawah. Oop. Okay, dah boleh one shot diorang, at least dah okay. This is Algis, Algis. No. Okay. Are you is it? No. Oop. Ansus. Right, let's go. So boleh counter confirm menang. Dan kita boleh terus cari boss kita. Unless kalau kita dapat Curse of the Lost. Curse of the Blind. Fucker. Okay. Not good. Okay. D20. No, but ni pilih kita semua cun. So kita pakai ni. Alright, DPS kita lawa. Petro. Okay. Alright. Ramainya kau. Ratchet. Alright.
Okay, come on. Okay, kebal. Alright guys, setakat ni dalam episod untuk kali ni. Kita berjumpa lagi dalam episod akan datang. Subscribe ke channel aku untuk tengok lagi banyak video daripada aku. Kalau suka video ni boleh klik like. Kalau tak suka, button dislike ada di sebelahnya. Dan kalau ada apa-apa yang korang nak sampaikan, boleh tinggalkan dalam komen di bawah. Jumpa korang dalam episod yang akan datang nanti. Take care, jumpa lagi.